Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka Tour de Wali Songo secara resmi saya berangkatkan. Ratusan wali-wali yang telah mengabdi pada bangsa ini, menjadikan bangsa ini punya karakter, yang menjadikan bangsa ini tidak berpecah belah. Bayangkan, Islam datang masuk dari Arab dengan kekhasannya yang berbeda dengan Jawa, yang tidak benturan, dan akhirnya Islam berkembang tanpa peperangan, tanpa benturan. Memang ada tahapan-tahapan asimilasi yang kuat. Inilah yang menjadi spirit kita Tour de Wali Songo. Spirit untuk menyatukan Indonesia, tidak membedakan antara agama, spirit dan keyakinan, tetapi wali-wali ini mengasimilasi semua keyakinan di dalam satu persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah spiritnya. Di sisi yang lain kita terus harus terus menjadi pewaris perjuangan-perjuangan mereka. Dan wali sembilan ini ditambah satu wali lagi, Gus Dur, insya Allah menjadi wali yang paling kontekstual karena mengabdikan dirinya untuk rakyat dan bangsa kita. Amin. Jadi hari ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Tour de Wali Songo, dan saya instruksikan kepada seluruh pengurus, pejuang, kader PKB, kunjungi para wali-wali dimanapun berada wali itu, minta restu dan minta doa, serta sekaligus mendoakan agar perjuangan PKB bisa lancar, sukses, bermanfaat, merubah Indonesia menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka Tour de Wali Songo secara resmi saya berangkatkan. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.